Halo guys, kita punya R6 tahun 2002. Unit sangat istimewa. Agak jadul sih memang, tapi lo pasti suka deh dengan unit ini. Sangat terawat. Noh, terlindung dari debu guys. Bodi sangat mulus ya. Lo bisa lihat sendiri tuh, masih kinclong lah. Minusnya memang ada lecet dikit nih bos, ada di bawah ya, tapi dikit banget lah, masih oke, aman. Ban belakang pakai Bridgestone Bedlex ukuran 190/55, keren lah, gede, tebel dan ya tergolong masih baru. Yang ban depan pakai ukuran 120/70, pakai Bedlex juga. Bodinya cakep, masih mulus. Lampu belakang keren ya, masih jadul banget, dua biji begitu. Seru lah. Untuk knalpotnya pakai Akrapovic. Karakter suara dari Akrapovic lu pasti tahu sendiri dah bro, gahar men. Ini sudah pakai frame slider ya, biar aman kalau terjadi crash. Semoga sih enggak. Hand grip pakai AK1 dan ini ori ya guys, keren dah. R6 tentu aja ini mesin 600cc 4 silinder buatan Yamaha. Jadi kalau ada yang tanya lagi, bang cc nya berapa bang, ingat ya ini 600cc. Kemudian yang tanya lagi, bang silindernya berapa bang, 4 silinder guys. Aduh udah deh, buat yang paham aja deh. Apalagi yang tanya-tanya, bang suratnya gimana bang. Harga segini guys, lo tau lah, mestinya lo tau sendiri. Kalau kagak ngerti, tanya-tanyalah di grup. Tanya yang baik tapi ya. Nah, dari performa mesinnya sendiri nih, R6 ini untuk torsi bawah, waktu ngangkat, banyak yang bilang udah mirip-mirip sama R1 ya, yang 1000cc. Larinya, performanya di jalan juga masih oke banget sih. Dan nggak kalah lah sama yang 1000. Ya jangan bilang ntar kalau balapan menang mana, ya pasti menang yang 1000 lah. Tapi untuk pemula-pemula yang mau pakai moge sport ya kan, ini keren banget dan lo nggak akan rugi karena ini motor masih sangat istimewa. Jadi yang buat budgetnya yang nggak terlalu gede tapi udah mau pakai moge dan barangnya nggak ada masalah, silakan aja nih, dipinang aja di motor. Harganya murah saja guys. Kita jual 63 juta masih nego ya, dengan kondisi barang yang sangat-sangat istimewa seperti ini. Oke, jangan di skip video ini. Lihat atau dengerin check soundnya di akhir video ya kan. Hubungi nomor yang tersedia dan God bless Indonesia.